buah kelapa ni hijau, dia ada udara. Jadi sampai buah kelapa ni kuning, nak jadi coklat. Tiap-tiap malam kita kerja selama 55 hari yang lalu. Tiap-tiap malam kita kerja buah kelapa ni sampai jadi coklat. Yang kita kerja. Jadi tiap-tiap kerja, tiap-tiap buah negara. Kita kerja daripada Perlis, Kedah, ya, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, dan juga Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor, semua seluruh Malaysia. Kita legihkan dengan air penawar ini dia. Yang tiap-tiap malam kita legihkan ini. Supaya boleh keluarkan berkronan ini kepada negeri Perlis, keluarkan daripada negeri Kedah, keluar pada negeri Pulau Pinang, pada Perak, dan pada Selangor, pada Pahang, dan juga Selangor, Kelantan, semua kita Sabah, Sarawak semua. Kita pulihkan, termasuk pertama di Putrajaya, nampak tu? Ha, kita pulihkan dengan air ini petua zaman dulu. Kita tak boleh kata syiri, gerabat ke tak betul, tak boleh. Ha, ada tulisan-tulisan yang berkata, ini syiri ini, tak betul buat kerja. Saya buat kerja sebelum corona kena teruk. Masa itu saya buat corona ini, 5 hari sampai kena. Saya terus pulih sampai sekarang. Hanya kita gunakan. Ha, kita pulih tiap-tiap malam buah durian. Ha, corona ini dengan buah kelapa untuk buah durian. Lepas tu ini dia. Ah, yang kita pulih. Ini kita pulih ni. Buah kelapa bagi hijau semua berkorona. Sebab tiap-tiap buah memberi. Ah, yang kita pulih bagi hijau. Ya, buah kelapa. Buah lima padi supaya pedih mata. Corona ini supaya cepat keluar daripada tanah Malaysia ini. Buah durian ni dia berduri bersama macam itu. Yang banyak kita gunakan tu durian tidur, kucing tidur. Dia masuk mereka 2-3 biji dalam itu. Sekarang ni kita gunakan buah durian musang king. Dia ada gigi. Kita gunakan. Ha, bersama pula dengan beras pulut putih. Bagi putih. Jangan ada hijau. Jangan bagi dia hijau semua dan jangan bagi merah. Dia selamat semua putih negara kita. Hujan, ya, tiap-tiap bawah kita di angin, panas, tiap-tiap hari. Kita pulihkan balik biar hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita berdoa, Allah menentukan. Ha, jadi, kita memulih tiap-tiap malam. Jangan gunakan daun malu-malu. Daun malu-malu ni bila kita usik, dia malu. Ha, ini sumpah dia. Ha, yang saya kata nak tunjuk sumpah yang kita kerjakan tiap-tiap malam. Ha, semua generi. Pertama kita kudu dari Perlis. Lepas itu Kedah. Lepas itu Pulau Pinang. Lepas itu Perak. Ha, Selangor. Ya, lepas itu kita banding ke atas ke Putrajaya. Selangor semua kita pulih. Sabah, Sarawak. Ya, ha, semua kita pulih. Ini semua kita gunakan air. Air embun. Air pelanggan empat segi. Air zam-zam. Yang kita gunakan tiap-tiap malam. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina zolini. Doa Nabi Yunus ya, dia telah dikandung. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina zolini. Pulihkan, lawankan Al-Quran itu dengan buah durian. Musang kin. Alah dia seperti bentuk buah durian. Pulihkan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita buat tiap-tiap malam. Selawatnya 7,700 orang. 77 orang. Yang kita buat seluruh Malaysia. Ha, dia senang-senang merah kita. Ya. Bismillah. BTS, GGM dan baik Malaysia. Kita usaha. Kerajaan pun usaha. Cara doktor, cara pakar, cara perubatan moden, perubatan daripada negeri China, kita usaha. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya usaha apa yang saya tahu. Apa yang